Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat gaya TikTok terbaru dari Ayu Ting Ting dan juga Krisna Fahreji sore ini yang sangat indah dan juga baper. Tapi sebelumnya di sini kita akan melihat dulu kekompakan dari Ayu Ting Ting dan juga Ayah Ojek yang selalu bikin iri semuanya nih. Kompak selalu untuk Ayah dan juga Ayu Ting Ting. Tabarakallah ya. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk Ayah Ojek. Amin ya rabbal alamin. Lalu bikin ketawa dan juga kocak. Dan inilah gaya kocak Ayu dan juga Ayah Ojek yang terekam kamera pemirsa. Sehat selalu untuk Ayah dan juga Ayu. Semoga selalu bisa solid ya, amin ya rabbal alamin. Dan di sini ada status terbaru juga nih dari Kak Ivan Gunawan baru-baru ini. Ivan Gunawan menuliskan setiap perubahan, bahkan perubahan menjadi lebih baik, selalu diringi dengan kekurangan dan ketidaknyamanan. Anda hanya perlu sedikit kesabaran ekstra dan Anda akan melihat hasilnya. Ini status Ivan Gunawan hari ini. Dan memang akhir-akhir ini ada beberapa perubahan yang sangat mencolok akhir-akhir ini, mulai dari bentuk tubuh dan juga berat badannya yang semakin hari semakin menurun dan terlihat sangat berbeda nih. Sehat selalu untuk Ivan. Di sini juga Mimin menyajikan satu kisah nih, fans Ayu yang sangat bahagia bertemu dengan Ayu Ting Ting karena itu. Dan di sini tanpa ragu Ayu Ting Ting memeluk dan juga memberikan salam kembali untuk fansnya. Betapa sayang dan juga perhatiannya Ayu ya terhadap sesama fansnya, dan tak ragu lagi memberikan pelukannya untuk sang adik. Oke sahabat semua, doakan semoga Ayu Ting Ting sehat selalu dan happy anniversary yang ke-10 untuk Ayu Ting Licious dimanapun berada. Semoga selalu kompak dan semoga selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki, serta dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah etika Ayu Ting Ting ya, ketika bertemu salah satu fansnya yang sangat menyayangi Ayu. Pokoknya didoakan semoga Ayu sehat selalu. Begitu juga untuk para fansnya agar selalu diberikan kebahagiaan. Oke sahabat, dan informasi-informasi tersebut di sini ada informasi yang terbaru, terhangat dan juga teraktual nih. Ada gaya TikTok terbaru dari Ayu Ting Ting dan juga Krisna Fahreji yang semakin hari semakin luas dan juga energik membawakan setiap TikToknya. Sehat selalu untuk Krisna Fahreji, terima kasih selalu mendampingi dan juga selalu menjaga Ayu Ting Ting dimanapun berada. Oke sahabat, inilah gaya TikTok terbaru dari Ayu Ting Ting. Dari unggahan tersebut nih, banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat tentunya. Dari Ziva 144 Hobah Asik Ayu Ting Ting Krisna Fahreji. Kemudian juga dari Titi 5425 Yamid Kudasi. Patroli Ayu Ting 92 asik banget goyangnya Yamid Kudasi Ayu. Dan juga di sini dari Yeni Murianti Ayu Ting Ting Krisna Fahreji. Dari I Love World akhirnya ternyamet Yamet Ayu Ting Ting love you. Juga dari Ayla Najwa sonnya meresahkan ya bunda. Kemudian juga dari I Fans Yamet Kudasi. Inilah goyangan TikTok terbaru dari Ayu dan juga Krisna Fahreji yang berjudul Yamet Kudasi. Sehat selalu untuk Ayu dan juga Krisna Fahreji. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga
dilanjutkan segala sesuatunya. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yummy.